7 hari kita panen ya, untuk dipindahkan ke box. Nanti kita videokan yang di box untuk perawatan dan makanannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini murai yang kita panen kemarin, anaknya tinggal satu ya. Ini boxnya 50x50, di sana ada lampu sebagai pemanas 5 watt. Ini keranjang nyamuk. Nah, ini dia satu ya. Dia tetap hangat. Di sini ada lampu 5 watt ya. Nah, di sini bersih. Ada satu nih. Ini dia. Ini jantan, sobat. Cuma satu ekor hari ini. Ya. Dia tetap hangat seperti dalam kandang aslinya. Nah. Kita keluarin. Ya. Kita siapkan makannya, dia sudah lapar. Oke, simak terus ya. Ini kita persiapan buat pakan anak umur 8 hari. Ini dia. Nah, kasih ini ya. Nah, ini kita campur air hangat biar mudah ditelan sama murai ada di dalam box ini. Sap. Ya. Ah, itu dia, buka mulut, buka mulut. Tambahkan air panas sedikit. Ngembang biar lunak, biar mudah ditelan sama bayi murai batu Aceh ini ya. Ini dia udah ready ya. Hai. Ini pojol nih, pojol lakonya Tice. Mahai. Ini sudah kita campur dengan kroto 70% ya. Purnya 30, bruto 70%. Nyam 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 nyam. Sepertinya jantan nih, sobat. Besar, bulunya hitam mengkilat. Wuy. Trend, trend. Nah. Lapar kali ya. Habis isi dulu. Racun badan ya. Kotorannya buang. Oke, sudah kenyang dia. Bagaimana timah boleh dadah? Ciroji. Hah? Ciroji bagaimana? Bisa dah ikut ni. Ya. Bagai haji si Roji ya. Wih, mantap mantap. Untuk ya. Oke, sip sip sip. Dukung terus channel ini ya.